harapannya ke priwe masuki ya harapannya sampean petani bawang ke ya kepengen tak kira-kira obat harganya mahal kan petani boleh ya sempet kan hama tuh kalau sempet tuh misalnya kayak ul tuh langsung misalnya mati kak ayaku tapi kan nyata yang nggak telak-telak kak. Jangan lupa like subscribe di channel Father Kiper. Janji setia sini nih wak mesinnya kia sini ditutup kia mesinnya pakai mesin diesel bos mesin biasa yang dipakai para nelayan para alon yang ini ya jadi si penyedot banyunya pakai para alon. Iya. Orang mas laka mesinnya orang bisa oleh banyak pak ya. Pengumpalnya kayak gitu. Ada tentang pengumpal. Jadi uang sawah ini kan aku ada mesinnya pak ya. Ada pengen selamat ya. Bukan dari banyu laka mesinnya dor dari banyu ake bisa buangnya anggur mesinnya pak ya. Supaya reklam. Ya mulai hari ini blok apa pak? Mulai hari ini ke blok apa ki? Blok rukem ya. Pokok ke blok kor. Blok kor ya. Cari wong sing nyari tak ki dalan cinta. Dalan cinta ki wa. Ngartian sampean wa. Ki. Kerumus sing sapa ki dalan cinta. Bucan. Oh, bucan nom. Wa. Coba tuh coba coba. Berapa pra telu? Berapa? Wa. Ini kena ngekor ya berarti iya asal iya untuk lana waktu lana waktu tiap sore ya pak pokok asal lah ya katanya ya jadi semuanya panas ya cuk men balik ke maghrib nuk kerja nanam bawang kayak gini harian apa kedugan tapi mau menjelang duhur sudah pulang ya bu atau duhur pulang tapi ya bu 40 kalau kalau dikasih makan 35 kalau nggak dikasih makan 40 lumayan sih ya bu ya daripada nganggur nggak ada pemasukan. Thank you.
proses mengambilin daun yang sudah terkontaminasi oleh hama sama ulat. Ini caranya seperti itu, bos. Ini petani bawang merah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Yang pribadi keluarnya kepribadian mengenai obat-obatan bawang merah kepribadian masuki. Ya gue harganya kan obat ulat kan mahal-mahal. Tapi nyatanya belum ada yang mampu menangani ulat sekali sempat besar obat ulat kan dalam mati kan. Ini keluhan petani Losari, tentunya mewakili petani semuanya lah. Itu keluhannya seperti itu, katanya obatnya mahal, cuman saat disemprotkan ke hama yang namanya hama ulat, itu ulatnya nggak langsung pada mati. Mintanya, harapannya petani bawang, obat mahal nggak jadi soal, yang penting reaksi obatnya itu bagus lah, jadi petani nggak merasa dirugikan. Mudah-mudahan video ini bisa didengar atau bisa dilihat oleh instansi yang terkait, biar ada pembenahan. Nah itu tadi kita lihat sendiri, bosku, caranya seperti itu. Dan tadi juga saya mendapat keterangan dari bapak petani lah, petani penanam bawang merah, keluhannya katanya sih masalah obat-obatan tuh. Obat-obatannya mahal tapi reaksinya enggak bagus. Tuh keluhannya. Jadi kita sampai di sini aja dulu, bosku. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri tayangan video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bos. Mau pulang, bos. Maaf, panas, bos. Yeah.